Halo teman-teman semua, ini untuk yang terakhir ya, langkah terakhir teman-teman. Ini sudah saya blender dengan menggunakan mesin pelet partikel. Kemarin ini adalah dari bahan-bahan daun-daunan. Jadinya seperti ini teman-teman. Sudah kering pol ini. Nanti tidak usah untuk menjemur lagi, tinggal diangin-anginkan saja. Sudah kering sendiri teman-teman, jadi enaknya tidak dua kali bekerja. Jadi bentuknya yang di dalam saringannya seperti itu ya teman-teman. Ini harus memerlukan tenaga yang gede, yang besar, itu gua ring. Itu tanpa kita bersihkan langsung kita pakai, mesinnya mampu untuk membuat pelet teman-teman. Seperti itu. Langsung aja kita mulai untuk pembuatan peletnya. Nah seperti ini ya teman-teman jadinya pelet ini. Ini langsung kering teman-teman, tidak usah dipipih lagi karena sudah kering, karena bahan-bahannya semuanya kering. Jadi sudah kering, tidak perlu dipipih lagi. Dan ini panas ya teman-teman, ini panas sekitar tadi sekitar 70-an derajat. Cukup panas dan setengah matang lah istilahnya ya. Ini sudah kering, tidak perlu dipipih, tinggal menunggu dingin, masukkan dalam bagor. Demikian informasi dari kami untuk pembuatan pelet dari bahan-bahan yang murah, dari daun dan sebagainya. Banyak kurangnya dalam penyampaian saya, mohon maaf. Sampai jumpa pada video yang lain. Terima kasih.